buka puasa seperti biasa Pak Gubernur itu suka sekali di dapur. Ya, biasanya apa yang ada bahan-bahan yang ada bumbu-bumbu yang ada di dapur tuh pas diolah. Ya, kornet lah jadi kornet kadang-kadang. Nah, hari ini kebetulan tuh ada daging fresh betul tadi malam habis dikirim. Jadi tadi sore dari siang udah siap-siap tuh bumbunya, ada paprika, bawang merah, bawang putih, tomat, dan Pak Gubernur langsung deh aduk-aduk-aduk aja. Tapi biasanya aduk-adukannya itu luar biasa rasanya. Ya, namanya nggak ada ya, namanya apa ya, ini masakan ala gubernur lah ya, serba-serbi. Khas Arab. Nah, khas Arab tuh, coba Pak. Ini kalau kita... Tadi gimana Pak? Ini apa? Apa namanya? Nah, bawang merah, bawang putih ya Pak ya? Kita kurir daging dulu. Oh. Nggak pakai bawang merah, bawang putih. Oh, jadi? Pakai apa? Bawang bombay. Oh, bawang bombay. Di sini kelihatan abis bawang itu, bombay. Habis itu paprika. 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 Tomat. Lada hitam. Lada, pepper red. Lada hitam. Lada hitam. Katumbar, lalu garam. Lalu ini ada bawa sausnya nih, saus apa tadi? Kita kecap nggak ya? Saus tomat. Oh, saus tomat. Makanya chili saus. Jadi ini seperti kayak ini loh, seperti kayak asam manis begitu loh, ya? Ini kalau kita atau beras. Oh. Beras kita cuci bersih kita terus ini. Jadi nasi kabuli. Nasi kabuli bener. Pantes harumnya tuh rasa-rasa seperti nasi kabuli. Ya inilah hari ini ala gubernur serba-serbi Ramadan menjelang buka puasa. Ini oh, ya. ada ini juga ya apa? Wortel. Oh, dengan wortel. Jadi sayurannya ada di sini ya. Jadi anak-anak makan juga ada vitaminnya lah, ada sayurannya. Ini serba-serbi Ramadan hari ini sore ini masakannya serba-serbi ini lah. Kita mau coba tapi masih puasa. Tapi harumnya sudah oke. Pasti. Kayak nasi kebuli. Iya, jadi kayak nasi kebuli emang ala-ala khas Arab ya, wanginya seperti itu. Tadi ada bumbu-bumbu apa Pak yang Arab-Arab tadi Pak ya? Kapulaga. Iya. Pokoknya diaduk enak aja. Minyak zaitun. Pokoknya semua masuk enak aja. Bikin nasi goreng aja cuma bawang merah, bawang putih, cabe. Jadinya mak nyos juga. Ya. Ini semua tangan ya. Kalau tangan itu punya talent memasak itu apa aja dimasukin pasti enak. Satu jam kita mesirus supaya dagingnya empuk.